yang gagal di dalam kehidupan kita. Yaitu rencana di mana membawa kehidupan kita makin hari, makin indah bersama dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Tidak amen? ada rencana Tuhan yang gagal, katakan sama-sama. Yeremia -sama. mengatakan bahwa Yeremia 29 ayat yang ke-11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan For surely I know the plans that I have for you," says the Lord, "plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope." Mengucap syukur Tuhan mempunyai rencana. How many of you give thanks that God has a plan? Kalo Tuhan mempunyai rencana, if God doesn't have a plan, hari ini kita terbentur sini, kita terbentur sana. Hari ini kita jadi orang, besok jadi mangki. Mungkin kita hari ini jadi mangki, besok jadi babi. <laughs> Today we will bump into this. We will bump into that. Today we will be human. Tomorrow we'll become a monkey, and then we'll become a pig. Praise the Lord. God has a plan. for our bahkan lives. dikatakan bahwa rancangan-rancangan yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. And the plans that God has for us are for the future with a hope. Amin, an amen. Saya mengucap syukur Allah kita Allah yang merencanakan. I give thanks that our God is the God who plans. Bukan rancangan kecelakaan. Not for harm. Everything works for good. Everything works for good. Amin, saudara. Amen. Di dalam kehidupan kita biarlah kita boleh menyadarin. In our lives may we realize keadaan daripada kita setelah kita memeriksa. Our status after we have been examined dan kita lanjutkan dengan membuat sesuatu, sesuatu perencanaan. And then we will continue by executing a plan. Sebagaimana Allah merencanakan. Just as God sesuatu plans. yang indah di dalam kehidupan kita. Beautiful things for us. Ada amin saudara. Is there an amen? Mumpung anak saya yang kedua nggak ada di sini. While my second son is not here. Maybe in the restroom. Maybe he's at the restroom. Yeah. Dia mengatakan per pernah sama istri saya. He's told me before to my wife. Mom, Mom, because Coco Because Koko, my brother. Yeah. Because Coco will not make money because he's social work. Because my brother will not make money as a social worker. That's why I want to be engineer. That's why I want to be an engineer. Dia He said to his mom. As hallelujah. Parents, we say hallelujah. No, because... perkataan yang dia lanjutkan yaitu supaya kita bisa take care of mommy and papi. And what he said after that is so that we can take care of mom and dad. Yeah. Please all children listen to my all son. All children listen to my son. Okay, be quiet then. <laughs> all right, be quiet now. Because he's here. Because he's here. Okay. Di dalam kehidupan kita jangan kita ada sesuatu hanya just dream. In our lives let's not just have a dream. Tetapi kita harus membuat sesuatu perencanaan di dalam we kehidupan. Have to kita. a plan. Ada amin saudara. Their name rencana Tuhan adalah rencana di mana saudara akan berhasil. God's plans are for you to Saudara akan sukses di dalam sekolah saudara. You will be successful in your Saudara akan sukses di dalam pekerjaan saudara. You will saudara. be successful in your work. Saudara akan sukses di dalam rumah tangga saudara. You will be successful in your home buat sesuatu perencanaan, buat sesuatu anggaran. Create a plan. Yang selanjutnya kita tidak hanya merencanakan saja, tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita kerjakan. And then after that we're not just going to sit around with our plan, but we are going to work. Ada amin, saudara. Is there an amen. Haleluya. Haleluya. Sebelum saya melanjutkan dengan per, uh, dengan dengan kerjakan. Before I continue about work. Ada sesuatu yang yang saya boleh baca sesuatu yang luar biasa sekali. There's one thing that I read that is so amazing. Anak yang ke-20 dari 22 bersaudara. There is a child who is number 20 out of 22 siblings. Yaitu yang bernama Wilma Rudolph. And her name is Wilma Rudolph. Dia adalah seorang pelari. She is a runner. Dia the fastest dikatakan, the fastest girl yang lari untuk Olimpiade dia memenangkan tiga medali di dalam tahun 1930 uh, 1960. The fastest woman. She received three gold medals at the Olympics. Tetapi saudara mungkin nggak mengetahui apa yang terjadi di dalam hidupnya sebelumnya. And maybe you don't know about her life. What happened to her in the past? Kalau saya mungkin anak yang ke-20, maybe if I am child number 20. Dari 22, out of 22 children, sangat mudah mengatakan mungkin ya, percumalah lah, mojala. Maybe ya. it's easy to say oh whatever. Ya, anak yang mungkin ya uh, 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 sekedar anak ya uh, apa ini dalam bahasa Jawa itu kebrjot. Uh, just by chance. Maybe she's just ya. by chance. Tetapi accident. siapa ini uh, Wilma Rudolph? But Wilma Rudolph, tidak melihat anak yang keberapa. She did not see her rank in her Dia lahir dengan hanya empat setengah pound. only and Sangat kecil. She was so small. Dan di mana dikatakan bahwa di dalam masa childhood dia, and then during her childhood, dia banyak habiskan waktu di 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 di, di bed karena dia polio. She spent so much time in bed because of polio. Bahkan di dalam umur dikatakan umur uh, uh, sembilan tahun, at dia, nine years of age. Oh, bukan di dalam umur enam tahun dia mengenakan Sorry, akan, age, akan metal braces. She wore metal braces on di her, her legs. Dan umur 9 tahun and at 9 years of age, dia melepaskan metal braces She took off her metal brace, Dia belajar untuk berjalan and she learned how to walk. Akhirnya umur 13 tahun and then eventually at 13 years of age dia mulai berjalan dengan ada sesuatu irama. She started to walk with the normal pace with the normal yeah. rhythm. Dan di mana pada saat yang sama dia memikirkan Aku ingin menjadi pelari. And then, that's when she began to think, I'm gonna be a runner. Banyak orang mengatakan you are crazy. And so many people said you're crazy. Tetapi dia selalu ingat apa yang dikatakan oleh maminya. But she always remembered what her mother said. Dia katakan, my mother taught every early to believe I could achieve any accomplishment I wanted to katakan She said my mother taught me very early to believe I could achieve any accomplishment I wanted to Dia selalu ingat perkataan daripada maminya She always remembered what her mother bahwa dia akan told mencapai her. akan bisa accomplish akan bisa uh, uh, melakukan that she can do anything she can accomplish anything Oleh sebab itu dia mulai berlari and that's why she started to run Dia berlari dia menjadi orang yang paling belakang

in Rome, dia mendapatkan tiga medali. She received three medals. Wanita yang tercepat di dunia. The fastest woman in the world. Yang mempunyai latar belakang hanya empat setengah pound. Who, she was only four and a half pounds at birth. Yang mempunyai latar belakang polio. She had a history of polio. Yang tidak melihat akan kelemahannya. And she did not see her weakness. Yang mana dia boleh berlari But so she ran. karena dia percaya Because she believed. bagaimana dengan kehidupan kita. What about us? Biarlah di dalam hal ini boleh membangkitkan akan, akan kehidupan saudara It dan this saya. Encourage you and I. Di dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat yang keempat In atau Psalms, 20, di dalam bahasa Indonesianya ayat yang kelima. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya ayat yang keempat. Psalm 20, verse 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendakin. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Setiap yang saudara rancangkan akan berhasil. All of your plans will be fulfilled Kalau saudara lakukan. If you do it rencanakan if you plan for it ada amin saudara is there an amen? saudara hanya merencanakan tetapi kalau tidak lakukan saudara tidak akan berhasil if you only plan it but you don't do it you won't be successful mungkin pada saat ini saudara melihat banyak sekali orang-orang hebat maybe today you see so many great people ada orang yang dibawa ke 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 sesuatu tour di pedesaan there is this person who is brought onto a tour in this village di mana ada seorang yang bertanya sir kepada tour guide-nya in this one man asked the tour guide sir yang kebetulan tour guide-nya ini adalah orang di village itu and the tour guide is a native of this village apakah ada orang yang dilahirkan hebat dari dusun ini is there a great person who was born here tour guide-nya mengatakan yang dilahirkan hanya bayi-bayi di pedesaan ini and the tour guide said the only people who are born here are babies Maksudnya what he meant by that, yaitu setiap daripada manusia setiap daripada orang hebat was that all of humanity, all great people, tidak ada lahir langsung hebat they born great, tetapi dilahirkan mulai dari bayi but they were born as a baby. mulai dari tidak bisa apa-apa mulai dari belajar berjalan Starting with walking, Mulai dari belajar berlari, starting by running, dan akan menjadi orang yang hebat. And then they will become great people ada amin, saudara. Amen. Mungkin saudara, kalau melihat ada seseorang yang hebat, Maybe if you see someone great, mungkin kita berpikir.